Halo sahabat Kalut Ozawa, tahukah kalian 5 pantai terindah di Indonesia yang wajib dikunjungi? Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu saja memiliki banyak sekali pantai-pantai yang indah, sehingga menarik banyak turis yang dari berbagai negara. Berikut ini 5 pantai terindah di Indonesia yang cocok untuk liburan. 1. Pantai Parai Tenggiri, Bangka Belitung. Lokasi Pantai Parai Tenggiri terletak di Sungai Liat, Bangka Belitung. Selain pasir putih yang menemani lautan biru, pantai ini juga memiliki batu-batu granit alami dengan beragam ukuran, sehingga memikat wisatawan untuk mengunjungi. 2. Pantai Ora, Maluku Tengah. Pantai Ora terkenal dengan keindahan air laut yang jernih terletak di Pulau Seram, Maluku Tengah. Air yang jernih mempermudah kita untuk melihat keindahan dunia bawah laut dari atas perahu. Terdapat juga bungalow-bungalow yang menambah keindahan Pantai Ora ini. 3. Pantai Merah Muda, Pink Beach, Pulau Komodo, NTT. Sudah pernah lihat pantai dengan pasir warna pink? Kalau belum, coba kunjungi Pantai Pink di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Warna pasir yang berwarna pink ini terlihat sangat unik, ternyata berasal dari campuran pasir dengan serpihan karang dan biota lain yang terbawa arus ke daratan. Selain di Pulau Komodo, Pantai Pink juga dapat ditemukan di Jeroaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan pantai ini dinamai dengan Pantai Tangsi. 4. Gili Trawangan, Lombok, NTB. Kata Gili sebenarnya berarti pulau. Gili Trawangan merupakan salah satu pulau dari 3 gili, Kepulauan Gili, 2 lainnya adalah Gili Meno dan Gili Laut. Gili Trawangan terletak paling luar dari Pulau Lombok, NTB. Selain keindahan pasir putih dan air laut yang biru, wisatawan juga dapat melakukan kegiatan laut seperti snorkeling dan diving di Gili Trawangan. 5. Pantai Pandawa, Bali. Pantai Pandawa memiliki julukan The Secret Beach, karena merupakan salah satu pantai terpencil yang tersembunyi di antara semak dan tebing. Lokasi pantai ini terletak di Desa Kutu, Bali Selatan. Selain menikmati keindahan pantai, permainan para layang dan kano juga dapat ditemukan di sini. Nah, itulah tadi 5 pantai terindah di Indonesia. Apakah kalian dekat dari lokasi pantai salah satu dari kelima pantai tersebut? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Dan untuk kalian yang sudah bergabung di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat yang belum bergabung di channel ini, mari bergabung dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.